Hari ini kita ada di Bandara Soekarno-Hatta. Bagaimana perkembangan masalah PPKM? Kita akan cek informasi seperti apa. Ini sudah banyak antrian di terminal Bandara Soekarno-Hatta. Ini informasi persyaratan penerbangan dalam negeri. Ini berlaku mulai 2 November. Nah, yang menjadi poin ini, kalau vaksin dosis pertama wajib PCR ya, masa berlaku PCR 3 kali 24 jam. Dosis kedua dia hasilnya antigen, berlaku 1 kali 24 jam. Oke, guys.